أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فادخل إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد. الحمد لله بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى كرد من طفل الهداية هنا وسمسام كتاب الله من صلاة مغرب سنة بجماعة. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung kembali kuliah kita. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Nas'aluka ya man huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddus as-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar المتكبر الخالق البارئ الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيث المذل السميع البصير الحكام العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي متعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانئ الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin.
Sini musibah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Zaid bin Su'nah radhiyallahu ta'ala anhu. Jalasa Zaidun ibn Su'nata ma'a ta'ifati min kibari ahbari al-Yahud يستمعون إلى حديث حبر من عظماء أحبارهم يقال له ابن الهيبان. Satu hari ada seorang yang bernama Zaid bin Su'nah. Dia duduk dengan beberapa orang ulama-ulama Yahudi, Ahbarul Yahud. Ahbar ni dia kata Raisul Kahanah Indal Yahud, orang alim dan juga ketua-ketua patri, tok-tok imam besar Yahudi. Dan dia pun seorang Yahudi juga, Zaid bin Su'nah ni. Mereka sedang tekun mendengar ceramah yang disampaikan oleh salah seorang ulama Yahudi yang bernama Ibnu Hayyaban. Wa kana Ibnu Hayyaban hadha qad wafada alaihim min diyar Syam. Ibnu Hayyaban ini berasal daripada Syam, Syria, Palestin, datang ke Madinah, ke Yathrib. Wa'azama alal iqamati indahu fi Yathrib, dan dia telah berazam untuk pindah tinggal bersama pendeta-pendeta Yahudi yang lain di Yathrib. Fa'ukhidha Zaid ibn Su'nata bi raw'ati hadith al-Habri. Jadi Zaid bin Su'nah ni dengar cerita yang disampaikan oleh Ibnu al-Hayyaban ini, wasidqi lahjatihi, mana betapa betul lahjahnya, sebutannya, wa hararati imanihi, wasi'at itla'i ala Taurat, dan betapa alimnya padri ini terhadap kitab Taurat. Lakinnahu kana wa huwa yusri ilayhi yusailu nafsahu an al-asbab allati ja'alat hadha al-habra yahjuru bilad al-jannat al-ma'rushat wa zilalil warifah wal jahil mutadaffiqah. Masa Zaid bin Su'nah ni dengar ceramah Ibnu al-Hayyaban, ulama Yahudi daripada Syam, telinga mendengar, kepala memikir, kepala fikir apa? Dia fikir, apa sal ketua Yahudi, ulama Yahudi daripada Syam ni datang ke Madinah, nak tinggal Madinah. Madinah dia muda, padang pasir. Kalau nak dibandingkan dengan Syam tu, dia kata apa? Jannatul Ma'rushat, ibarat seperti syurga, taman yang indah, yang cantik. Syam, masa anda belajar dulu, salah seorang guru saya yang baru meninggal dunia, almarhum Syekh Munzir Daqqar rahimahullah ta'ala, masa dia ngajar kita orang, umur dia pun dah mungkin dalam kat 60 tahun. Dia meninggal lebih kurang 80 tahun umur dia. Lebih 80 tahun. Baru meninggal dalam seminggu dua orang ni, pagi Jumaat. Ini keturunan ulama terkenal Syekh Ali Daqqar. Jadi Syam ni sebut Syekh Ali Daqqar, terkenal sangat. Saya belajar dengan cucu dia, Syekh Munzir Daqqar. Syekh Munzir Daqqar dia cerita, zaman dulu, tahun-tahun 50-an, 60-an, Syam ni dia kata, kalau kau naik atas bukit, dekat tengah-tengah Damsyik ni ada bukit tau, bukit nama Bukit Qasim. Naik atas Bukit Qasim tu, kalau kau tengok daripada atas pemandangan Syam, Bala Damsyik ni, dia kata macam burung helang. Rupanya macam burung helang. Ya, yeah. Kepak, badan, ekor, kepala. Ha. Kepak ni, badan ni sungai yang mengalir dekat Syam. Keliling kelalang ni semua taman-taman, ya, yang menghijau, cantik. Agitulah dia cerita ibarat Syam satu ketika dahulu. Jadi masa dia cerita tu ada ingatlah, dia puji-puji, anak pun sukalah anak nak ketawa sengih-sengih. Dia kata, kenapa kau ketawa? Dia kata, anak kata, apa ketawa je lah. Dia kata apa tu? Aku tahu pasal apa. Pasal kau perasan negara kau lagi lawa kan? Dia kata, Malaysia lagi lawa kan? Pasal Syekh Munzir Daqqar ni dia pernah datang Malaysia, pernah dijemput menjadi hakim Majlis Tilawah Al-Quran peringkat
International Antarabangsa. Yeah. Okey. Jadi sempat bertemu dengan Ustaz Hasan Azhari, guru Al-Quran yang terkenal di Malaysia. Ala kulihal tu kenangan masa belajar di Syam. Dan Syam masih lagi cantik, negaranya memang cantik. Orang ni pun cantik-cantik juga. Kita ni negara cantik, orang tak pernah cantik, tuan-tuan. Boleh dah buat hilang gantuk, orang kata. Cantik, berbarang orang Malaysia lawa. Kan memang main kau. Arab memang lawa muka, tapi perangai kasar. Oh, jangan. Roti di Bali ni, syuf, syuf. Baik kau. Jadi, Zaid bin Su'nah dengar ceramah ketua paderi Syam ni. Telinga mendengar, tapi hati pergi, pasal bindaga Yasrib, Yasrib ada benda. Memang ada pokok tamar, tapi tak secantik Syam. Syam bukit buka, gunung ganang, ada air terjun, taman-taman, ada musim empat musim, musim panas, musim sejuk, musim gugur, musim bunga. Lawa. Wadafa'atu. Jadi bila dia ni cerita, saya boleh bayanglah macam ada cantik Syam tu kan, sebab saya belajar kat sana. Wazidalil warifati, pohon-pohon dia, walmiyahid mutadafiqah, airnya. Satu tuan-tuan kelebihan air dekat Syam ni yang takkan jumpa negara kita sampai kiamat. Di Syria tuan-tuan, air dia tak payah beli air mineral water, tak payah. Kau buka je pipe, kau minum secara langsung live. Air dia bersih. Masa anda mula sampai, sampai-sampai duduk dekat rumah pelajar tu. Jadi pelajar lama ni, dia nak sambung kita kan. Kita kan buat sampai kan, nak pergi minum. Anda tengoklah dia buat apa. Dia ambil apa jar air tu, dia buka pipe, dia tak ada air. Lepas tu dia hidang kat aku. Dalam hati kata, kuah manja tu ni. Bagi pipe kat aku. Aku dah tertangguh bagi pipe. Betul tak senonoh, agak-agak lah. Waktu kita buat bodoh kata, eh boleh minum ni, boleh minum. Oh sini tak pakai air masak. Mana masak dengan apa, buat air teh je pengen masak air. Lah, bodoh minum. Bila minum bang, berlemak. Oh, dia punya sedap dia. Aku nak cakap susah lah, kau pergilah sana. Aisyam ni, musim panas pun sejuk, musim sejuk lagi lah sejuk. Ya. Jadi kalau musim sejuk, peti ais tu kira bida'ah lah. Musim panas je baru guna. Air dia sejuk, air dia sedap, subhanallah. Ini berkat doa Nabi SAW. Nabi kata apa? Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah berkatkan pada Syam kami, Ya Allah berkatkan pada Syam kami. Padahal Nabi bukan orang Syam. Nabi pergi Syam dua kali je, tapi dengan sebab bumi apa, bumi para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi air dia sedap, bangun, fresh, sedap. Anda ingat anda duduk Syria kan? Anda pun tak ingat bila anda pernah minum air batu. Anda tak pernah minum air batu. Air batu, air ais tu tak pernah. Pasal air dia memang dah sejuk, mula tak? Air dia memang dah sejuk. Tak payah beli air batu tu, bida'ah lah kira kalau beli air batu. Kalau mandi, oh jangan mandi sejuk, Syria mati je. Boleh kena traumatism, bahaya sangat-sangat. Air ni kau jatuh atas kepala kau, berdengung masa. Sejuk. Okeylah. Wa tafa'adu ila qat'il masafatil ba'idati. Dan Zaid bin Su'nah terfikir, pasal dia nak tinggalkan negara Syam yang cantik yang lawa. Lepas tu, paderi ni pula sanggup merentas padang pasir beribu kilometer. Yaqdiya baqiyata hayati fi Yasrib. Untuk dia menghabiskan sisa-sisa umurnya di Yasrib. Na'iyan anil ahli wal watan. Ba'idan ala asyiri wa sakan. Dalam keadaan jauh daripada ahli keluarganya yang berada di Syam. Fama inin tahabnu hayyaban min kalamihi. Elok habis Ibnu Hayyaban tu bercakap. Teringat pada cerita Syria tuan-tuan. Saya punya tomato pun tahu. Tak jumpa masam je. Semua manis tomato dia. Allah. Oh, makan tomato tu sambil-sambil tengok. Tengok TV makan tomato je. Lemah. Kau bayang. Kau faham tak cakap apa ni? Kita kalau sambil-sambil tengok TV makan tomato nak pojol dulu. Sana. Strawberry Cameron Highland. No class. Sebab tu anak pergi Cameron Highland, orang kata beli strawberry. Aku tak terlihat serius, aku cakap. Tak terlihat langsung. Memang tak terlihat. Sana punya strawberry dalam besar bapak, kau tahu tak? Manis, melenting-lenting, kau tengok dia kata. Subhanallah, makan ku.
murah, buah cherry, kalau dia punya apa tu, ubi kentang, orang Arab panggil batata, orang betul ke patut potato, potato, batata dia, ubi kentang dia bapa smack down, makan dua biji kenyang dua hari. Besar Syekh, besar, murah pula tu. Kalau kau kupas kulit dia, isi dia, subhanallah, cantik. Letih pun nak cakap kan. Apa benda, apple dia, dia punya limau. Oh lama kau, murah. Apa lagi, apa lagi, apa lagi, cerita. Durian tak ada. Durian bila A lah kalau ada. Anggur, peranggur. Anggur pula ada biasa, anggur baladin. Anggur tu panjang, manis, subhanallah, manis. Kalau kita pakai stevia kan, ada rasa stevia punya manis kan, macam tu lah lebih kurang. Anggur dia manis, ish, tak ada biji bang, tak ada biji. Oh best. Lagi apa? Buah apa lagi ya? Macam buah lah. Memang sedap, memang best, murah. Dekat sekolah mahat kita orang tu, tempat kita beratur tiap pagi, ada pokok anggur ditanam dekat dia panggil Sahatul Mahad, tempat berbaris pagi, berbarisan pagi tu orang kata sambil beratur sampai petik-petik je anggur full lemah. Buat dia ramai-ramai kan. Kat sini kalau tanam bukan tak jadi, jadi tapi masam lah rasa dia ya. Tapi yang mahal kat Syria masa tu apa dia? Pisang. Oh pisang mahal. Pisang. Sebab tu orang Syria kalau makan pisang tak kabur dia. Oh riak dia. Pergi hotel bagi pisang. Oh riak gila. Ada hotel ada pisang kat sini. Oh riak kita. Pisang ni kata makanan pihak atasan tempat aku ni. Aku tak makan pisang. Oh dia tu. Pihak atasan. Ah pihak atasan. Monyet aku cakap. Aku tak makan pisang ni. Kalau kat Mesir, dia punya mangga. Oh Mesir kalau dia buat jus mangga tu bang. Kalau kita pergi kedai kan, nak minum apa? Jus apple ke, jus carrot ke, jus mangga kan. Sini kalau buat jus mesti tambah gula kan. Sana tak ada. Dia depan-depan call life. Kau minum tu melekat. Ni apa benda nama mangga tu. Dia punya aku tak kerti nak cakap lah. Itu mesti Sudan macam tu juga. Pemanis dia tak campur gula tu. Semua. Sebab tu orang Arab dia datang biasa dia kata kau punya jus semua kazab dia kata. Ni jus munafik dia panggil. Sebab campur gula. Sana mana dia bang jus buah-buahan campur gula. Mengarut lah. Marah dia bang. Aku kau dicampur gula ni, marah dia. Okey, tu nak kabur sedapnya negara Syam ni. Tapi kenapa padri ni sanggup tinggalkan kecantikan negara tu, kemewahan, kesenangan, sanggup duduk dekat Madinah? Madinah ada apa? Lepas habis Ibnul Hayyan ceramah, hatta badarahu Zaid bin Sunnata qailan. Lalu Zaid bin Sunnah pun tanya, ayuhal habrul jalil, laqad nazalta fi diyarina sahlan wa satalqa bina ahlan, walakin ma alladhi hamalaka ala an tatruka diyar asy-Syam allati tukthiru kutubuna al-muqaddasah min al-hadith min i'tidali hawa'iha wa 'udubati ma'iha wa jamali riyadhiha wa kathrati khairatiha. Dia berkata ke tuan penceramah, wahai tuan penceramah yang mulia, selamat datang ke negara kami. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Cuma saya nak tanya satu soalan dekat tuan pendeta. Apakah sebab yang mendorong tuan sanggup meninggalkan negara tuan yang cantik? Diyari Syam, cantik. Alat itu kisah kutub dan muqaddasah yang kitab-kitab suci kami banyak menceritakan tentang sejarah negara Syam. Betapa iktidali hawaiha, cuacanya yang begitu nak kata sejuk tak sejuk kan. Sederhana, sedap, nyaman. Syam ni kalau masuk musim bunga, musim bunga lawa Syam. Bunga lawa, orang lawa lagi Allah. Jam, jam. Aku dia dulu masa belajar aku tahu. Aku kata macam mana? Aku pun orang juga kan, bukan tromen. Tromen lain lah dia. Dia tak ada nafsu, dia nak lawa raksasa je kerja dia. Kita ni rumah kita tu, ada jiran kita dia, awet syi dia kat atas. Kalau pergi sekolah, buat sekolah, bertembung atas tangga tu. Alamak, dalam hati tu. Berangan jugalah nak buat bini, kata berangan cek. Berangan cek, macam tu. Lepas tu, biasa aku pergi mahal tu, naik bas. Setiap kali aku naik bas, ada awet tu. Memang dia akan duduk berdiri sekali. Bas penuh kan, ada di belakang. Memang
Eh, macam dah janji lah sebenarnya. Kita dah janji dah. Dia pun duduk juga kat belakang. Aku tengok dia, dia tengok aku. Aku tengok dia, tengok aku. Tapi, gitulah. Lawa je, lawa. Oh, si dia ni, pipi dia. Musim sejuk ke, musim panas ke, automatik jadi merah-merah. Kita bubuh colour kalau orang tu. Bubuh colour ke, buah merah ke. Ini pesen putih kemerahan. Kau bayang? Tak jam krem. Jadi, tiap-tiap pagi, awet tu akan naik bas dengan aku. Aku tengok dia, dia tengok aku. Tapi tak cakap lah gitu. Dalam hati, kalau ada rezeki. Kalau ada jodoh, tak ke mana. Tapi tak jodoh. Balik sekolah. Abang, kau tak jumpa. Kau tak jumpa. Pergi sekolah je. Pergi sekolah jumpa, kan? Memang gitulah. Dia pun ada mak dia, kita pun ada mak kita. Tapi, yelah, dia kenal-kenangan lah. Lepas tu ada... Ada ni dulu main badminton tau dekat Syria. Jadi bila aku pergi main badminton tu, coach Syria tu, nama kelab tu My Saloon, nama kelab tu. Dia bangga sangat. Main Malaysia, Kuala Lumpur. Enam Kuala Lumpur. Mamat ni dia pernah wakil Syria masuk apa Asia Open lawan dekat KL, tapi balik awal lah. Syria kat kat main. Tapi tak reti dia pula orang aku kalah aku. Wah, dia punya stamina ngeri. Jadi dalam ramai-ramai pemain di Syria, pemain kelab, pemain slow ni, ada seorang awet tau. Cerita awet aku lah malam ni, aku lemah tu. Aduh, lemah betul aku. Sorry lah, ni pasal Syria, ni sebut Syria ni masalah ni, tahu tak? Jadi, ada Minah ni, nama dia Sirin. Bukan Sirin, Sirin kan cok-cok tu. Cok pelang kau tu. Sirin. Awet ni memang dalam kelab main slow terbaik. Tapi masalah problem, dia pakai ngeri-ngeri. Kau tahu lah badminton macam mana? Kan, tak pakai seluar dia. Bukan tak pakai seluar. Tapi tak pendek lah. Astaghfirullahaladzim, aku cakap Minah ni. Aku tak nak main, dia ada banyak court dekat stadium tu kan. Apa nama? Stadium tu nama Malak Abtishrin. Orang lain masuk kena bayar. Aku free. Pasal coach kenal aku. Fadal. Jadi, Ana biasa main dengan coach. Sekali tu kan, coach bengong ni, coach ni bengong kan dia. Nama mendu Syiah tak kuasa gitu. Tapi masa tu aku tak kenal lagi Syiah ni. Dia kata, Nazmi, hari ni kita lawan bergu. Oh cantik, tapi bergu campuran. Hah, bergu campuran? Ya betul. Baiklah kan, dia kata. Syuruh. Dia suruh aku bergu dengan Sirin, kau tahu tak? Haram jadah betul. Aduh, mangkuk betul. Lepas tu, Sirin tu terror, Minah tu memang terror. Dia smash macam jantan. Melotok kau tu kalau smash. Kau jangan main-main. Lepas tu aku cakap, mula-mula dia perempuan dia, kalau boleh aku campur kan, perempuan di depan, laki kat belakang kan. Ay, tak boleh. Kalau aku duduk belakang, hilang hafalan aku. Kata aku belakang lah. Sirin, aku belakang, aku depan. Tapi aku tak main, aku tak main. Segabut aku. Pasal depan aku depan, aku campuran juga. Aku tak. Dalam boleh dua kali servis, aku pula keluar. Coach tanya aku, Lej ya Nazmi, Lej pun tak lama anak. Aku kata ke coach, haram. Aku cakap, haram, Lej haram. Bodoh suka mendatang ni. Dia tanya kenapa haram. Memang bodoh, memang syiah aku rasa. Aku kata, memang habis jus. Mana boleh? Hadun Nisa, aku kata ni perempuan ni mana boleh. Nisa dia kata. Dia macam ngaji ke aku tau. Jadi pemain apa tu, perempuan ni ramai duduk lah. Dia ada kot-kot dia orang tu. Aku tak campur dengan dia orang. Sekali mamat mangkuk ni, dia buat, ya Allah ta'alahun, ta'alahun gulut tu, ta'alahun. Dia panggil semua pemain-pemain kelab Macedon tu berkumpul. Aku tak faham pula ni. Dia kata, Nazmi tak nak main. Sebab dia kata buang semua perempuan. Jadi kita buat main lain, kita main bola keranjang. Kepala otak kau main bola keranjang lah pula. Dia bukan bola kan? Kita main bola keranjang eh? Dia ingat berdegu je tak boleh. Bola keranjang boleh. Dia balik bola tu kat aku. Bila dia balik bola tu kat aku, awet pakat kejur aku. Ya, dia kejur aku. Bersepak aku lari pun tu tak. Aku lari, dia kejurlah oleh awet syirah yang lawa ni. Tapi bujur iman aku kuat, kau jangan main-main. Kau jangan main-main. Awet syirah kejar, kau tahu. Kejar bola, kejar aku. Aku pun belah kata malas aku. Biar aku nak belah je. Apa, coach mangkuk dia kata, Tang! Where are you? Kau nak ke mana? Aku kata, kau ni bodoh, gila kau. Aku suka main. Aku tak boleh main dengan dia orang tau tak.
Leh, dia kata tak boleh. Perempuan, dia kata perempuan. Aku sebut perkataan nisa tau, nisa. Nisa ni mana apa? Wanita. Mana nisa ni wanita, tuan-tuan. Lepas tu, coach mangkuk ni, dia ambil kesini. Perik! Kau. Semua awak datang. Syufi, dia kata ada apa? Dia kata, Nazmi kata, dia nak buat ceramah hari ni. Kepala otak kau bila masa pula nak ceramah. Dia orang ni, dia ni luruh bendul tau. Dia duduk buat lingkungan macam usrah gitu. Ni perempuan-perempuan ni dengan suara pendek, kita faham apa pakai, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia kata, lepas tu kau kata, Yalah, ya Nazmi, dia ishma telah ma'ana. Cakap, kenapa kau tak nak main? Cakap, dia tanya. Kita pun dah pergi lalat kata, anak pun kata, la astati an al-amma'akum li'annakum nisa, kata gitu. Mana boleh main dengan korang, korang ni kan perempuan, mabijus, tak boleh. Budak-budak perempuan kata apa tau? Nahnu lasna niswa, nahnu lasna nisa, nahnu lbanat. Dia kata, tengok tak? Kau faham tak cakap apa? Tengok dia kata apa ya? Kita orang bukan orang wanita, kami banat anak dara. Nisa ni, istilah nisa ni untuk perempuan yang dah berkahwin, yang dah besar-besar. Yalah, mana bini-bini orang tu nisa. Nahnu lbanat, kami anak dara, asli. Boleh je, tak apa, halal. Tak balik lagi, kepala otak kau tak balik. Kopek ke bapak tak boleh datang aku. Atau aku nak kabur. Bengong tak bengong masa tu. Jam. Lepas tu kan, saja cerita lah. Alang-alang dah cerita. Yang, lepas tu saya main juga lah. Pasal aku tak payah aku boring lah kan. Aku belajar attention, dia belajar aku lah main. Masalah si Nina Siri ni, dia terbaik dalam kelab tu. Setiap kali kalau dia datang stadium, dia mesti jumpa aku, ahlinya Nazmi. Dia mesti nak salam dengan astagfirullah. Alalah. Mesti nak salam. Ada seorang member aku ni, budak Malaysia. Gila lah dia nak salam masa ni. Ha, dia tercelaka tengok aku ni. Mamak ni salam dengan si Siri. Kau gila, kau berdosa tu tak? Alah sekali je. Ha, rasa juga dia kata. Tapi aku alhamdulillah lah. Aku ni bukan nak kata aku baik, tapi memang aku baik pun. Minah Siri ni saya cakap tadi, memang terbaik main. Memang main macam jantan, terkangkang, terkoyak, terabak, terhil. Lepas tu kan, tak macam mana seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, tak nampak si Mina Siri ni. Lama tak nampak. Aku pelik juga, mana tak nampak lama lah. Tak macam mana, itu aku buat gatal mulut tanya dekat coach ni. Nama apa coach lupa? Tolal lah rasa. Eh bukan, Tolal tu member aku. Nama apa seko lagi, nama coach tu lupa. Anda tanya, where Siri? Dia kata, Siri mana lama tak nampak? Kau tengok aku. Kenapa kau tanya? Yelah, dia kan main okey. Ke kau syok kat dia? Kau ajar dia ni. Dia tu memang cakap dia memang nganjing lah. Dia baik tapi dia cakap tu suka nganjing. Aku kata, Siri ni min afdalil la'ibah fi hadhihi an-nadi atau fi hadhan nadi. Dia ni antara pemain yang paling teror lah dalam kelab Malaysia dulu kan. Lepas tu, coach kata, dia ada masalah lah, kemala campur wasa dia, hantar dia lah. Okey lah. Lama kan dekat setahun tau. Satu hari tengah-tengah nak main dengan member aku dengan sparing ni, tengah-tengah main, Mamat Arab ni bapak yang power lah, yang lawan anak ni, dia bagi aku drop shot. Syafun lemak baik. Menyelungkuk tu. Tengah menyelungkuk tu, tiba-tiba, ja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 j
Bersepah tu kan. Dia pun ambil. Terfotol ya Nas ni. Aku pun nak kepala. Siri? Alamak. Siri kembali semula setelah tahun menghilang. Tapi kali ni Siri yang sekarang tak macam Siri yang dahulu. Siri dulu pakai tuan pendek. Pakai baju ketat pada tertarik menarik kepada bom. Tapi kali ni datang pakai jubah kau tahu. Pakai jubah, pakai tudung. Aku pun jadi lidah jadi kelut. Siri jadi pelik-pelik kan. Macam mana dia boleh berubah? Daripada aku rasa pendek tu, datang pakai jubah, pakai serban lah, pakai tudung kan. Jadi, Ana pun tak cakap dengan dia. Jadi, aku macam dah bela gitu kan. Dengar-dengar cerita dia macam berubah. Tapi dia masih lagi mewakili ada kelab lain lah. Jadi, hari tu dia datang sebagai nak jumpa geng yang lama. Dia tunjuk skill pakai jubah tu. Skill tak hilang. Terbang, terbang dia. Ni aku cakap budak ni. Okay, tu cerita nak kabur kasihan lah. Dan ada lagi cerita lain. Malah kabur. Tak pecah rahsia ke lah. Okay lah, jadi saya nak sebut nak kaburnya.
Cuaca Syria ni sejuk, sedap. Hebatlah. Wa'udhubatima'iha airnya pun sedap. Wa jamali riyadhiha, dia kata cantik tanaman-tamannya. Wa kasafi khairatiha, banyak kebajikan, kebaikan Syam. Jadi apa, Zaid bin Sunnah tanya, afahunaka mayasuddukum an dinikum aw yahulu dunakum wa duna iqamati sya'irikum. Saat Zaid bin Sunnah kata, kenapa tuan pindah ke negara kami yang padang pasir tak ada apa benda ni, ke dekat Syam tu ada masalah, ada orang sekat kamu beragama, ada orang cuba nak kacau agama kamu, ada masalah ke? Faqala al-Habru, maka berkata Ibnu al-Hayyaban, ketua paderi daripada Syam, dia kata apa? Wallahi inna diyar al-Syam lakama wasafta wa aksar bima wasafta tuiba ma'in wa ahtidala hawa'in wa wafati khairin. Wallahi, demi Allah, sesungguhnya negara Syam lakama wasafta, macam mana kau sebutkan tadi, aksar bima wasafta, apa yang kau sebut tadi kan, cantik, udara nyaman, airnya sedap, buah-buahannya, lebih lagi, lebih lagi, dia kata. Aku cerita ni mengembang belum lama, kau tahu tak? Ni mengembang takkan gitu. Sebab tu saya tak tahulah kenapa. Tanyalah budak-budak Malaysia yang pernah belajar di Syria. Tanya dia, dia nak balik-balik kat tak ke Syria? Jawapannya, saya boleh kata 99% kata nak balik ke Syam. Semua kata macam tu. Sama ada belajar reti, belajar tak reti, belajar pandai, belajar goblok, mesti kata dia nak balik ke Syam semula. Sebab apa? Berkat doa Nabi tu. Ana cakap kan, masa Ana dah habis belajar Syria kan, 7 tahun tu. Bila dah tahun akhir dah habis, tuan, sedih sangat hati. Sedih, sedih gila-gila kau tu tak. Hati tu rasa nak sama belajar lagi. Rasa, ish, mahat tak cukup. Saya boleh pergi talaki dengan guru-guru dekat masjid-masjid ni kan. Dekat syekh-syekh ni. Tiap-tiap maghrib, pada kuliah-kuliah, lepas isyak ada kelas lagi. Penuh kelas tu. Tiap-tiap malam penuh. Ulama punya ramai. Tapi mak tu macam kata, lama dah kau belajar, balik-balik lah, mak kata. Tapi hati tu nak juga, sedih rasa nak balik, kau tahu tak? Best belajar Syria. Saya belajar juga dekat Mesir. Mesir ni bukan tak best, best. Orangnya alim-alim, tapi kita tak tahan suasana dia. Jam, serabut, kasar. Arab Mesir kasar perangai dia. Oh. Ada dulu cerita masa nak sambung ke Al-Azhar. Ada seorang guru apa nama dia, orang Kedah, orang alim, dia alim bahasa Arab. Siapa nama dia? Orang Kedah. Masa tu kita orang nak pergi Al-Azhar, kita orang kena ambil exam dengan dia ni. Nanti lepas exam dengan dia, dia akan hantar kita Al-Azhar tahun terus tahun 4 tau. Tak payah masuk tahun 1, tahun 2 lambat. Tahun 4. Jadi dia pun ceritalah, belajar kat Mesir best. Sebab dia belajar Mesir tahun 60-an kan, tahun 70-an, zaman-zaman Fir'aun dulu. Dia kata, hangpa tak tahu orang Mesir baik-baik. Aku tahu lah, aku belajar sana baik orang Mesir ni. Suka sangat cerita kan. Lepas dia tengok je aku. Awak hang sikit, dia kata. Hang duk kata orang Syria bagus lembut. Eh dah, orang Mesir lagi bagus, dia kata. Hang tak cakap hamping lah. Dia ni, Syekh ni, anda lupa nama apa. Alim ni, memang alim. Dia dah lama tak di Mesir, dekat 20 tahun tak di Mesir. Tak macam mana tahun tu, dia nak hantar kita orang, dia pergi sini. Jadi dia uji Mesir. Dia pergi, anda ingat dia berjumpa dekat sana. Dia kata apa lah, orang Mesir kurang hajak, dia kata. Kurang hajak betul orang Mesir ni, bodoh, marah dia. Maknanya Mesir dah berubah kan. Yelah dulu kan, tahun-tahun 60-an, 70-an baik, zaman negara dia tak ramai orang asing, orang Mesir layan lah, dia apa bagus. Sekarang pelajar Malaysia dah berapa ribu bang, 5,000, 6,000. Tak ada benda dah budak Mesir, budak Malaysia kat sana. Ada seorang kawanan tu nama Ustaz apa, Ustaz Zahari. Oh, dia orang Terengganu. Badan dia besar tau, tinggi, sadu. Kalau cakap Arab Amiah, anda berani kata, dia kalau cakap, dia bahasa pasar tau. Dia bahasa standard dia cakap juga. Tapi kalau bahasa pasar dia cakap, macam Mesir sebiji kau tahu tak. Dia boleh bergaduh dengan Arab Mesir. Arab Mesir boleh kalah dengan dia kau tahu, kalau bergaduh. Bukan bertumbuk lah, bergaduh bertekak. Arab kan suka bergaduh bercakap ni kan. Dia kalau bergaduh bertekak ni, memang aku respect lah. Dia duduk Mesir berapa lama bang? Aku rasa dah dekat 20 tahun. Tak balik-balik. Dia balik kejap, dia pergi tadi. Dia balik, dia buat bisnes lah. Masyuk. Alah kulihal, Mesir kasar orang ni. Kasar. Belajar di Al-Azhar seronok.
Kau masuk dekat universiti, kau seronok, kau akan tenang, tengok ulama-ulama. Kau pergi dekat Masjid Al-Azhar, lagi tenang sangat-sangat. Tenang hati dengan orang alim ni. Kau keluar je masjid, kau serabut. Penpon, penpon, penpon. Orang bawa kereta kan, dalam jalan jam. Lepas tu kau masuk dekat lorong, ada orang kecil tepi jalan, aku berak tepi jalan, darah pening kepala aku. Ada orang Syria punya Mesir belajar. Dia tak tahan duduk orang Mesir. Orang Arab Syria ni, dia tak tahan duduk dengan Mesir. Lala dia duduk dengan orang Melayu. Duduk dengan orang Melayu, sabar je lah. Ni Syria pun, dan apa kau cakap ya? Dia tu Arab, Arab pun tak tahan dengan Arab. Kau bayang, kau faham tak kau cakap apa ni? Aku pun tak faham, kau tahu tak? Anda tinggal pasal cerita pasal orang lembut ni. Anda tinggal dengan kawan Anda. Kawan saya ni orang kemaman lah. Lembut lah, lembut. Assalamualaikum, salam. Lembut apa ni? Memang lembut. Dia jalan pun lembut-lembut gitu. Macam sotong-sotong gitu kan. Cekunyit lah gitu. Kau tahu dia bisik dia. Dia tak nak duduk dengan Melayu. Kata wah sombong mangkuk ni. Tak nak duduk Melayu. Nak duduk Arab. Kau jangan duduk dengan sontot pun kau tahu. Ini yang main-main dengan Arab ni. Tak nak. Lepas tu dia pindah rumah. Dia duduk dengan geng Rusia. Dagestan. Duduk dengan Rusia. Dia betul. Kau berani eh. Kau sontot tak patah kan. Dia duduk. Kau tahu bang. Nama tak dengar pasal cerita dia. Lama tahu-tahu kahwin dengan orang Rusia. Smekdown! Kahwin dengan orang Rusia kau tu. Kau kahwin dengan Rusia? Nampak lebih-lebih kahwin dengan orang Rusia. Moskow lagi kau jangan main-main. Lama aku tak jumpa dia. Jumpa bawah dia anak dua orang lah. Tengok jumpa dia pun. Badan dah sadul sekarang ni. Masuk gym. Tak lembut dah. Tapi cakap lembut lagi. Alah kulihal. Cerita lama perubahan manusia kan. Yang kabarnya, pergi kat Syam, mesti rasa nak pergi semula. Belajar ke, belancur ke, mesti ada perasaan nak balik semula. Haa, gitulah nak karbon ni. Jadi, Zaid bin Sumunah ni tanya, kenapa kau datang kat negara kami? Negara kau kan cantik. Jadi, Ibnul Hayyabah tu kata, betul lah. Negara aku cantik, airnya sejuk, sedap, cuacanya nyaman, banyak kebaikan di sana. Wa nahnu fiha aminun mutmainun. Dan kami duduk dekat Syam, tenang, aman, damai. Wa innama akhradani fiha taraqqubu zuhri nabiyyin atala zamanu wa ana awanuhu wa ju'ilat baldatukum at-tayyibatu hadhihi makan hijratihi wa muntalaqa da'watihi. Tapi tujuan aku keluar daripada Syam kerana mengikut apa yang kami pelajari selama ini, dah semakin hampir waktu munculnya Nabi akhir zaman. Dan rasanya Nabi itu dah muncul dan dijadikan negara kamu ini, Yathrib, negara yang akan Nabi tersebut berhijrah padanya. Di sinilah Nabi tersebut akan berpindah. Dan di sinilah juga Nabi itu akan menggunakan dakwahnya secara besar-besaran. Kata Ibnul Hayyaban, ketua padri pada Syam. Faqala Zaid bin Su'nah, ata'ni bihi zalika an-nabiy al-arabiy alladhi najidu fi kutubina wa nubashshiru bi abna'ana. Faqala ma'alaitu illa huwa. Lalu aku kata Zaid bin Su'nah, maksud tuan Nabi yang bakal muncul itu yang berbangsa Arab tu ya, yang kita dah lama baca dalam kitab Taurat kita, dalam kitab-kitab kita, dan kita ceritakan pada keturunan kita tentang kemunculan Nabi akhir zaman, dia ke? Apa kata Ibnul Hayyaban Padri ni, ma'alaitu illa huwa. Ya, tak adalah selama yang aku kaji, dia lah orang ni. ثم تفق الحبر يحدث القوم عن شمائل النبي الملتقى ويذكر ما يتعلى به من علامات النبوة. Kemudian padri ni tuan-tuan, bila aku tanya soalan tu, dia pun cerita pasal sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat syama'il dia, keistimewaan dia, rupanya macam mana, tinggi dia macam mana, perkataan dia macam mana, perjalanan dia macam mana, makan dia macam mana, minum dia macam mana. Dia cerita belaka. Padahal dia tak pernah jumpa Nabi pun. Tapi detail tu kena Nabi ni. Wa yahuddul yahuda ala atba'ihi. Dan Ibnul Hayyaban memberikan galakan kepada orang-orang Yahudi di Yathrib supaya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yumannihi bil khair idza hum amanuhu wa nasaruhu. Dan dia kata apa? Aku jamin kalau korang beriman dan membantu Nabi ni, kamu akan diberikan pertolongan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhiruhum bisyarri idza hum a'radu anhu wa khadhaluhu. Dan Ibnul Hayyaban memberi amaran, kalau korang tinggalkan Nabi ini, kalau korang menentang Nabi ini, kalau korang lawan dakwah Nabi ini, kamu akan berhadapan dengan ancaman yang keras
daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinna ibn al-Hayyan ma labitha kathiran hatta wafahu al-ajal. Tapi tadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibn al-Hayyan tak lama umurnya, tak panjang umurnya. Dia tak sempat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di Yathrib. Fama taqabla ay tahaqqaqa ilmuhu fi ru'yatin nabiy al-muntazar. Dia mati sebelum sempat kedua matanya melihat kebenaran kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tamalli fi da'wati wal iman bi nubuwati wal fawz bi nusratihi. Jadi tak sempat bersama dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan support perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yamdi ghairu qalilin ala wafat Ibn al-Hayyan. Tak lama setelah kewafatan Ibn al-Hayyan, hatta tafiqat al-ahbaru tatra ala Yathrib bi zuhuri Muhammad ibn Abdullah wa tadalli atba'ihi yawman ba'da yawmin wa sabrihim 'ala al-adha fi sabilihi wa sabili ma ja'ahum bihi min al-haqq. Tak lama lepas kewafatan Ibn al-Hayyan, kota Yathrib semakin hari semakin dibanjiri oleh padri-padri daripada Yahudi dan Kristian. Ramai datang ke Yathrib, yang majoriti mereka daripada Syam datang. Kenapa? Sebab diorang dapat berita tentang kemunculan Muhammad bin Abdullah. Dan dengan beritanya, penolong ataupun yang beriman dengan Nabi SAW ni setiap hari semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Fahabba Zaid ibn Su'nata yuzakiru qawmahu minal Yahud bimakan yuhadithum bihi Ibn al-Hayyan. Zaid bin Su'nah melihat perkembangan ramai Yahudi datang ke Madinah. Lepas tu dengar berita Muhammad dah muncul di kota Makkah, ramai pengikut dia. Lepas tu Muhammad ditindas, Muhammad ditekan, orang lawan Nabi, orang seksa sahabat-sahabat Nabi. Zaid bin Su'nah dengar benda ni dan masih ingat apa yang diajar oleh Ibn al-Hayyan tentang sifat Nabi ni kan. Macam mana perjuangan dia, macam mana susah dia perjuangan dia. Alam macam kalau tuan-tuan baca buku Adibah Nurul Yakin cerita, apabila Nabi SAW bertemu dengan surah Waraqah bin Naufal kan. Waraqah bin Naufal kan sepupu Khadijah yang menganut agama Kristian. Masa tu dia kata apa? Bila Nabi kata aku dapat wahyu, Allah turunkan wahyu pada aku. Nabi tak tahu wahyu tu benda kan. Nabi kata datang satu makhluk peluk aku, dia kata ikra' ya Muhammad. Nabi kata ma'an Nabi Qari'in, aku tak kerti baca. Dia peluk lagi aku sampai 3 kali, aku kata aku tak kerti baca. Waraqah ni buta, tapi dia sempat mengkaji Taurat. Dia kata apa, wahai Muhammad, innahu namusul akbar alladhi ja'a ila Musa bin Imran. Makhluk yang datang bertemu dengan kau tu, yang peluk kau tu, nama dia An-Namusul Akbar, ketua segala malaikat Jibril, yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa bin Imran. Ya Muhammad, laitani kuntu jaza'an hina akhrajaka qawmuka. Wahai Muhammad, kalaulah aku ni masih muda, masih kuat. Dia dah tua tau, dia dah tua dan buta mata dia. Ketika satu hari nanti orang Mekah akan halau kau keluar daripada Mekah. Dan kata apa dia? Orang Mekah nak halau aku, faham pula. Aku buat benda kat Mekah ni. Nabi tak ada, Nabi rekod baik bang. Orang panggil Nabi Al-Amin, yang paling amanah. Kenapa orang nak halau aku? Apa kata Waraqah? Lam yakti rajulun bimithli ma jikta bihi illa udiya. Tidak ada seorang lelaki pun yang membawa ajaran sebagaimana ajaran kau wahai Muhammad, kecuali orang yang akan ditentang habis-habisan. Itulah yang kami baca dalam kitab-kitab Taurat. Begitulah para Nabi dan Rasul akan hadapi. Jadi benda ni dah lama diorang tahu. Orang Yahudi, orang Kristian dah lama tahu. Jadi Zaid bin Su'nah ni cerita dekat orang-orang Yahudi tentang sifat-sifat Nabi ni. Wa yad'uhum ila taqassi khabar hadha an-nabi alladhi kanu yatabasharuna bi zuhurihi. Dan mereka mengajak orang-orang Yahudi supaya check. Kalau kau tak percaya, tak puas hati, check, follow. Jadi follower. Kalau Nabi tadi Facebook kan, kau jadi follower dia, kau follow dia, kau tengok macam ceramah dia, macam ajaran dia, kau follow dia. Bagaimana di bawah khabar gembira tentang kemunculan Muhammad. Wa yuhadiru nabi al-arab kullama alhaqu bihim adha aw naluhum bi syarrin
dan bagaimana bangsa Arab memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasifa yaquduhum ala al-mubadarati ilayhi wal iman bihi qabla an yasbiqahum ahadun ila hadha al-khair al-azim. Dan Zaid bin Su'nah ajak orang-orang Yahudi supaya jadilah kita ni orang yang pertama beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum bangsa lain beriman. Rugi kita, kita dah tahu belaka dah maklumat ni, rugi kita. Lakinna Zaidan lam yalqa min qawmihi al-yahud illa i'rad wa sadd. Tapi malam ni tuan-tuan, segala kempen yang dibuat oleh Zaid bin Su'nah sia-sia. Orang Yahudi tak layan, bahkan dikutuk, dimaki. Kau bodoh kau, Nabi akhir zaman bukan bangsa Arab, mesti bangsa kita. Itu orang Arab. Arab mana ada rekod Nabi? Ini kita Yahudi. Hidup Yahudi. Summa bada'a yash'ur bi dhal al-haqq allati ja'alat tanhashu akbarum hasan li hadha an-nabi alladhi akhadha najmuhu ya'lu wa tafaqa da'watu tata'allaq. Dan dia dapat fahami kenapa orang Yahudi benci sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana hasadan, baghyan wa hasadan, kerana benci dan hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ja'alat al-ayyamu tamdi sira'an wal ahdathu tatra tiba'an. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Faiza bil qawafil al-mu'minin al-muhajirin min Makkah tanzilu fi yathiba 'ala rahbi was-sa'ati fatalaqqa bi ahli bil ahli ahlan wal ikhwani ikhwanan. Kemudian setelah lebih kurang 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kan 12 tahun 13 tahun lebih kurang Nabi berdakwah di Makkah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Para sahabat pun berhijrah ke Madinah. Wa idza bil basha'ir taghur bil madinati, dan kegembiraan menyelimuti kota Madinah dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi qadimun ilaiha ma'aha safihi wa khalilihi Abi Bakr as-Siddiq. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai bersama teman rapat Nabi Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Fadajjat yathibu bil farhati wa ta'allaqat bil bahjati. Seluruh kota Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan penuh kegembiraan. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada. Tuan-tuan, lagu yang saya tak pernah boring dengar dan nyanyi. Tak tahu lah kata tuan-tuan boring. Alah memang kalau dengar lagu ni memang gemar-gemar bulu rumah aku. Tak tahulah kenapa. Kan berkatnya lagu sambut Nabi ni. Seronok sangat suasana tu. Memang happy gila. Ni pula kita nak sambut Rabiul Awal Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lebih seronok lagi. Seronok Nabi lahir, kau tahu tak? Siapa tak seronok? Orang kapi tak seronok lah. Kita orang beriman, orang beriman ni, hai Rabiul Awal, Nabi lahir, oh Nabi lahir, seronok kita. Kita kena ingat, kan, itu Muharram, orang tak berhijrah. Sebab takhtit al-hijrah, perancangan hijrah itu berlaku pada bulan Muharram. Sampai di Madinah, 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal sampai di Madinah. 12 Rabiul Awal tu Nabi lahir, 12 Rabiul Awal tu Nabi sampai di Madinah, 12 Rabiul Awal juga Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang sambut Nabi. Wa kharaja an-nasu darafatan wa wahdanan bi istiqbali an-nabi al-huda wa rahmatihi wa sahibihi. Orang ramai keluar, kanak-kanak, orang perempuan, perseorangan, berombongan sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinna Zaid ibn Su'nah kana lahu fasdada al-yahud ghamman ala ghammin. Wa Yahudi ni bila dengar Nabi sampai ke Madinah, pakat bengang belaka. Ha? Muhammad dah sampai. Ya betul. Tak puas hati. Wa shuhina sudurum hikdan ala hikdin. Semakin kuat hasad, dengki, hikd
yang orang kata ibarat api dalam sekam dalam perut Yahudi bengang dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua yang berlaku tu betul dalam Taurat, kata Taurat tu semua kata sifatnya begini, begini, orang Arab akan lawan dia, orang Arab akan musuhi dia, lepas tu dia akan pindah ke Yathrib. Sebut laka, berlaku benda tu. Mana Yahudi tak bengkak kau tu tak? Yahudi ni. Lakina Zaid bin Su'nata kana lahu sya'n akhar. Tetapi tidak bagi Zaid bin Su'nah. Dia tak macam Yahudi yang lain. Falnatruk lahul kalam liyarwi lana qissatahu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu cerita macam mana? Marilah kita dengar kisah yang akan diceritakan oleh Zaid bin Su'nah daripada mulut dia sendiri. Apa perasaan dia? Maknanya apa tuan-tuan? Cerita pun hastan. Bau nastan. Macam? Boleh tunggu, boleh tunggu ni? Mulai macam jawab. Boleh bertahan ke tak boleh ni? Oh, yang mengah aku bangku. Oi, korang menganga je tau tak? Cerita ni enjoy tau tak? Bukan feka. Feka ni lah pasang kepala. Akidah pasang kepala. Ni cerita. Santai. Kalau cerita pun ada dengar, aku kau mati lagi bagus lah. Qala Zaid bin Su'nah. Apa kata Zaid bin Su'nah? Laqad ta'ammatu hadha al-qadim Muhammad ibn Abdullah ashadd ta'ammuli wa a'maqahu wa tatabatu adaqa tatabi wa aqsahu. Zaid bin Su'nah cerita, aku perhati saja yang datang ke kota Madinah ini yang bernama Muhammad bin Abdullah. Aku perhati betul-betul. Tengok ada tak segala yang dalam Taurat cerita, caranya, perangainya, mukanya, semua-semua tu dalam Taurat aku rasa ada ke tidak ke dia ni. Falam tabqa ladayya alamat min alamati nubuwati illa ra'aituha fihi wa 'araftuha fi wajhil karim. Tidak ada satu tanda pun daripada tanda-tanda kenabian yang disebutkan dalam Taurat, kesemuanya aku dapati di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berlaku jalan, makan, cakap, amalah sebiji. Ba'da an taharaitu wa atatu an-nazara ilayhi illa thnatayn lam aqif alayhi ma indahu. Dia kata dalam banyak-banyak tanda kenabian yang semua telah kulihat, tinggal dua tanda lagi yang belum aku nampak lagi. Apa dia? Awwalahuma ayathbitu hilmuhu jahlahu wa thaniyatuhuma annahu la tazidu shiddatul jahli alayhi illa samahatan wa luyunatan. Ini segi apa? Segi muamalah Nabi dengan orang ramai. Apa dia? Yang pertama, Nabi ni lebih pemaaf daripada kemarahan dia. Ataupun benda Nabi tak tahu, kalau orang tu buat salah, Nabi terus maaf. Biasanya orang belasah dulu buat maaf, Nabi tak, maaf terus. Yang kedua, kalau orang tu makin tak reti, makin tak reti, Nabi ni makin nak bagi faham, makin nak bagi faham, makin maafkan. Ayat tu aku tak jumpa lagi. Yang lain pun ada. Faja'atu abhath an hatainil alamatain hatta wajatuhuma fihi. Sehinggalah aku mencari dua sifat ni kepada Nabi SAW. Dia kata tu. Ceritanya, zalika anna Rasulullah SAW kharaja zata yawmin minal hujurati wa ma'ahu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Satu hari Nabi SAW keluar daripada bilik-bilik isteri-isteri Nabi ni dan bersama dengan Nabi Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'atahu rajulun minal budat wa waqafa ila janibi rakiban rahilatu wa qala. Tiba-tiba jadi kan Zaid bin Su'nah ni dia follow Nabi, dia follow dia. Dia tengok dia kan pedeta kan, dia nak pastikan sifat ni ada, sifat ni ada. Dia tanda berapa? Tanda, tanda. Yang ni lagi dua tak ada. Nak follow, nak tengok betul ke tak betul. Kalau berlaku dua-dua ni, confirm. Follow, follow, follow. Satu hari dia tengok Nabi keluar daripada bilik dengan Sayyidina Ali, keluar ke masjid. Tiba-tiba datang seorang Arab Badawi. Wa waqafa ila janibi raqiban rahilatahu. Arab Badawi ni datang daripada padang pasir jauh ni, naik kenderaan dia. Dia tak turun daripada kenderaan dia, duduk atas kuda ke unta dia. Arab Badawi kasar tau. Wa qala ya Rasulullah inna li jama'atan fi qaryati bani fulan
قد دخلوا في الإسلام وكنت قلت لهم إن أسلموا أفاض الله عليه من خيره وأتاهم الرزق رغدا فما لبث أن أصابهم قحط شديد مهلك وجدب من الغيث مضن وأنا أخشى يا رسول الله أن يخرج من الإسلام طمعا في غيره كما دخله طمعا فيه. Apa kata Arab Badawi dalam atas kuda dia ni? Ya Rasulullah, saya daripada kabilah daripada kampung Fulan bin Fulan. Orang kampung saya semua dah masuk Islam belaka. Dan saya berkata kepada mereka ketika mana mereka masuk Islam, korang semua kalau korang masuk Islam, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki korang. Rezeki yang tak habis-habis, berkat. Berkat diturunkan daripada langit. Tapi ya Rasulullah, masalah problemnya, eloknya dia orang masuk Islam, elok dia aku janji macam tu, kering kampung tuan, kering. Kemarau. Kemarau. Kambing-kambing kurus, pokok-pokok tak tumbuh, air pun tak ada, wajan pun minal ghaiz. Hujan tak turun. Doa nak akhsyah ya Rasulullah. Dan saya bimbang ya Rasulullah. Takut-takut orang kampung saya convert keluar pada Islam. Takut masuk ke agama lain dengan sebab apa yang saya janjikan ni tak berlaku. Fa in ra'aita an tursila ilayya bi shay'in tughithu bihi fa'alta. Ya Rasulullah, kalau boleh hantarlah sedikit bantuan makanan kepada orang kampung saya. Wa nazara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Ali nazratan yas'aluhu biha amma ladayhi min al-mal fa qala Ali lam yabqa ladayya mimma ja'ana shay'un ya Rasulullah. Nabi pun tengok dekat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masa tu apa jawatan dia apa? Bendahari. Bendahara negara lah. Dia kerja dekat Jabatan Perbendaharaan Negara. Bahagian tu lah. Akaunter negara. Ya Rasulullah, tak ada apa dah. Habis dekat Baitul Mal. Lilek. Habis. Licin. Nak pergi apa? Qala Zaid. Faktanamtu hadhihi al-fursah. Wa lanawtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qultu ya Muhammad. هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل محدود بكذا وكذا من المال؟ قال نعم. فأطلقت كيس نقودي وأخرجت منه 80 مثقالا من ذهب ودفعتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها رجل وقال أغث جماعتك بهذا المال وأعدل بينهم. Jadi Zaid bin Su'nah ni dia tak masuk Islam lagi tau, dia menyamar lah. Dia kata, ya Muhammad. Nabi tahu dia ni Yahudi. Ni Yahudi ni. Sebab tu dia tak panggil ya Rasulullah. Dia panggil ya Muhammad. Halaka an tabi'ani tawran ma'luman ila ajalin mahdud. Dia ni buat-buat tanya lah. Dia dengar tau Nabi bersembang dengan orang ni. Dia dengar berapa jauh. Dia pun datang. Dia berlakon-berlakon. Konon-konon dia tak tahu cerita lah. Dia kata, wahai Muhammad, aku nak beli tamar dengan kau. Tapi dia kata kat sini, antabi'ani tamran ma'luman ila ajalin mahdud. Fa atlaqtu kisan nuqudi wa akhrajtu minhu 8 mithqal min dhahab wa dafa'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maksudnya gini eh. Apa aku nak cakap eh? Dia bagi duit ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kena bagi tamar. Madinah masa tu wallahu alam belum musim ke macam mana saya tak tahu. Mungkin ada tapi kebunnya jauh. Tapi tak apa, aku bagi duit dulu. Aku bagi duit dulu, nanti kau bagi tamar pada aku wahai Muhammad. Nabi kata, "Ah, sudah molek dia dah bagi duit kita." Nabi kata kepada Sayyidina Ali, "Ambil duit dia nak bagi." Dia pun bagilah seberat 80 mithqal min zahabin, duit emas ataupun duit apa nama duit dinar, 80 miskal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata dekat lelaki Badawi ni, "Aghith jama'ataka bi hadzal mal wa'dil bainahum." Kau ambil duit ni, kau bawa balik dan belilah barang untuk keluarga kau orang, kau bilang kau dekat kampung sana, beli makanan. Qala Zaid bin Su'nah, "Falamma baqiya 'ala hulul al-ajal yawman aw thalathat ayyamin, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر ونفر من أصحابه وقد خرجوا للصلاة على جنازة أحد المسلمين." Lebih kurang tempoh
pembayaran semula, Nabi nak kena bayar balik ke Yahudi ni dalam 2 hari ataupun 3 hari. Maknanya kalau tak ada tamar, Nabi kena bayar balik ke dia 2 hari ataupun 3 hari. Satu hari aku tengok Nabi dan Saidina Abu Bakar keluar nak pergi sembahyang jenazah seorang sahabat meninggal dunia. Falamma qada salatahum, elok dia habis Nabi sembahyang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam min jidarin yajlisa ilaihi fa'ataituhu wa akhadtu bima jami'i qamisihi wa ridaihi wa nazartu ilaihi bi wajhin ghalizin wa qultu lahu ya Muhammad ala taqdini haqqi. Jadi kan dia kata tadi dia nak tengok betul ke tidak sifatnya ada ke Nabi, sifat pemaaf tu. Dia cuba nak test. Yahudi ni buat sungguh tau. Dan dia buat sungguh ni untuk dia nak beriman, bukan dia nak test saja, nak beriman. Jadi Nabi pun habis sembahyang, Nabi bersandar dekat masjid. Tengah bersandar, aku masuk, aku pegang baju Nabi SAW, pegang baju dia. Wa nadhartu ilaihi biwajhin ghaliz, dan aku buat muka bekeh, muka marah. Muhammad, bila nak bayar hutang? Tamar pada tamar. Macam tu. Fa wallahi ma uriftum bani Abdul Muttalib illa al-muwatin fi ara'i al-huquq. Yahudi ni berlaku kan, tapi dia nak tengok betul ke tidak ada sifat dengan Nabi. Demi Allah, memang jenis keturunan payah nak bayar hutang. Anak beranak Abdul Muttalib memang payah nak bayar hutang. Oh, dia sama macam tu tuan-tuan. Depan Muhammad, depan sahabat-sahabat Nabi. Wa inni la'alamun nasi bi su'i tiba'akum, dan aku tahu sangat baik kau orang paling buruk sekali di kalangan orang Arab. Summa nazartu ila man hawlahu. Lalu aku ni bila aku dah tahu macam tu, aku tengok keliling ke dalam. Fa iza aina Umar bin al-Khattab tadurani fi wajhika al-falak al-mustadir thumma ramani bi batni wa qala. Sekali tengok tengok Umar dia tu. Kau tahu lah Umar kan. Umar dah lain macam muka dia. Begak. Nampak asap keluar ni. Umar tengok apa dia kata apa. Ataqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma asma wa tasna bima ara? Huwa alladhi nafsi bi yadihi laula ma uhadhin min tafwiti fursat al-iman alayk la darabtu bi sayfi ra'sak. Umar kata ke Yahudi ni, berani kau cakap macam ni ke Nabi, kau haja punya mulut, berani kau buat macam di depan-depan kau, berani kau eh? Wallahi demi Allah, kalaulah tak aku fikir kau ni Yahudi, dan aku tak nak lepaskan peluang supaya satu hari nanti dibuka hati kau supaya masuk Islam, dalam aku cabut pedang ni, aku tetap sekarang juga kepala kau. Ambil kau. Omar dia kira smack down, tak bagi can. Jadi Omar kata, kalau aku tak fikir kau ni Yahudi, kalau aku tak fikir kau ni ada harapan beriman lagi, aku tetap kepala kau. Memang aku tetap kepala kau. Kau ajar. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فنظر إلي في سكون وتؤدة وتؤدة ثم التفت إلى عمر. نبي لله أجت النهار نبي نبي ذلك عمر نبي كتب يا عمر لقد كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك فلقد كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. Tengok Nabi kata apa dekat Umar. Nabi kata ya Umar, sebenarnya bukan gitu cara kau jawab dekat Yahudi ni. Nabi kata gitu. Sepatutnya kau cakap gini. Kau cakap, ya Rasulullah, bayarlah hutang. Bila nak bayar hutang tu? Cakap gitu. Dan kau cakap dekat Yahudi ni, wahai Yahudi, boleh tak kau minta elok-elok sikit? Ni aku ajar sangat. Nabi tak kata lajar kau ajar. Nabi kata, kalau nak minta pun, beradablah. Ni apa boleh kau orang ramai yang tarik-tarik, pakai-pakai baju, maki-maki ni. Tak baik macam tu, beradab dah sikit. Apa salah kalau kau cakap macam tu? Lepas tu kau cakap dekat aku, ya Rasulullah, tak boleh bayar hutang ke? Kau nak tolong saya bayar kan? Dah contoh kan? Cakap macam tu, dah lah ni apa? Macam pancung ni. Ni ISIS ni, tahu tak? Itu aku tambah lah, kau jangan percaya. Suma qala lahu, izhabihi ya Umar, fa'adihaqahu, walidhu ishiri nasa'an min tamrin jada'an maru'tahu. Dan Nabi SAW kata dekat Umar, Umar, ambil Yahudi ni, bawa dia dekat Baitul Mal, tengok ada tak bahagian yang dia nak, tamar tu senilai dengan 80 miskal, berapa kilo? 80 miskal, contohlah 80 ringgit ke 100 ringgit ke, berapa kilo tamar? Dan Nabi kata, dan kau bagi tambahan 20
sa' mana 20 cupak ataupun 20 kati tamar sebagai balasan kau takutkan dia tadi. Ya, sebagai compound, kau takut contohlah kalau 80 miskor tadi, dia berhak dapat 100 kilo tamar. Tambah lagi 20 kilo tamar dengan sebab kau takutkan dia. Kena bayar compound. Fasakarat nafsu Umar. Umar pun diam. Suma zahababi fa'atali haqqi wa zadani 20 sa'a min tamrin. Umar pun kata, eh kakku, pasal-pasal aku pula kena bayar compound dengan kau. Jadi, Umar pun pergi, bagi contohlah 1 kilo dan tambah lagi 20 kilo kan. Umar tak kata, eh, mangkuk, kita bagi dua eh, kau 10, kau 10. Ni ada rezeki kau tau tak? Ada rezeki kau tau tak? Kau je pasal lah semua ni. Eh, belak lah. Tak kata macam gitu tau tak? Amanah sahabat ni, bagi 20 kilo. Fakultu. Mani min haqqin fi hadhihi ziyadati ya Umar. Lalu apa kata Yahudi, Zaid bin Zuna, wahai Umar, sebenarnya aku tak nak tambahan ni. Tak nak. Hak aku ni je, 100 kilo ni, contohlah. Faqala. Apa kata Umar? La. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utiha lak jazaa'a ma ru'tuka fa khudhha. Tak. Nabi dah pesan kat aku macam tu. Nabi kata, dekat kau kena bayar dan diberi tambahan compound 20 sa'. Contohlah 20 kati. Dengan sebab aku takutkan kau, kena bagi juga. Ambil. Nabi kata ambil, ambil. Umar kata macam itu. Kalau kita tak nak, alhamdulillah, selamat. Bagi kat aku. Dah belah. Cakap banyak kau. Fakultu. Lalu aku kata dekat Umar, atarifuni ya Umar? Kau kenal tak aku siapa? Umar kata, mana aku kenal kau siapa? Fakultu. Ana Zaid bin Su'data. Haa? Umar kata Zaid bin Su'ada. Umar pun bau kenal nama orang tak kenal. Haa? Bapak Yahudi. Bapak segala bapak ni ha. Tok guru besar lah kan. Tok guru besar orang Yahudi ni. Fakultu. Faqala al-Habr. Kau ke pendeta Yahudi yang terkenal di Madinah? Qala na'am. Ya akulah orangnya. Faqala. Habis tu? Fama da'aka ila an taf'al bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'alta wa an taqul lahum akul. Abi kenapa kau kurang ajar sangat tadi? Katulah mak Yahudi, orang macam setan. Yang kau pergi maki-maki Nabi tadi apa hal kau ramai? Fakul tu aku cakap apa? Ya Umar, lam yakun min alamati nubuwati syai'un illa wa qad araftu fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina nazartu ilayh. Ceritanya gini. Aku lama dah kaji Taurat. Semua sifat-sifat Nabi tu ada belakang dalam Taurat. Aku tengok ada belakang dekat Nabi. Kecuali dua sifat. Yang pertama, kemaafan Nabi mengatasi kemarahan Nabi. Waktu aku teh, aku sawar kepada orang ramai. Aku cuba malukan dia. Tengok betul ke tidak ada perangai dekat Nabi. Betul sungguh. Dia maafkan aku. Wasaniyatuhuma anahu la taziru syidatul jahri alihi ila hilman. Waqad wajatuhuma al-ana. Dan betul, bila aku buat, kau panggil apa, buat pengajar gitu kan, Nabi maafkan aku. Bukan sekadar maafkan, dia tambah lagi 20 kilo kan. Maksudnya dia maafkan, dia maaf, dia bagi hadiah lagi dekat aku. Waqad wajatuhu mal'ana. Dan kedua-dua sifat tu aku dah dapati pada Nabi SAW. Maka aku berpuas hati, wahai Umar. Fa'ushiduka ya Umaru anni qad raditu billahi rabbah wa bil Islam dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Wahai Umar, maka bersaksilah Umar bahwasanya akulah, aku meredai Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, wa anna syatra mali sadaqatan ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Wahai Umar, bersaksilah bermula pada hari ini, separuh hartaku aku infakkan untuk Islam. Baik kau. Separuh kekayaan dia ni tuan-tuan, kebun tamar dia, bisnes dia, separuh diinfak kepada Islam. Dia bukan nak sangat tamar tu saja, nak test je. Qala Umar, bal qul ala ba'dihim fa innaka la tasuhum jami'an. Umar kata, bahkan kau jangan cakap separuh harta kau untuk seluruh umat Muhammad, tak cukup nanti. Seluruh umat Muhammad tu ramai kau tu tak? Cakap separuh umat Muhammad. Ya, separuh umat Muhammad. Fakultu ala ba'd, ya. Separuh umat Muhammad.
harta separuh harta aku ni untuk separuh umat Muhammad. Ha, kalau semua, sampai kita hari ni, betul tak? Sampai kita hari ni. Nak cepat mana? Summa raja'an Umar bin Khattab wa Zaid bin Su'ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipulangkan balik tamar-tamar tu, dia pun tak nak kan, dia nak test saja. Umar pun datang dengan Zaid bin Su'nah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam masjid lagi, Nabi relax. Eh? Kalau kita kan kena macam tu, orang datang, "Ustaz, mangkuk mana tu?" "Tu mangkuk mana datang semua ni aku tak tahu." Pun yang kali kalau orang nak tanya agak-agak, "Ah, ni tak, aku nak geram betul lah." Kalau kita gitu, Nabi tak relax. Dah settle-settle lah kan. Dia datang. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Ma arja'akuma?" "Kenapa kau datang? Mana tamarnya?" Faqala Zaid, "Laqad raja'tu li ashhada an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu annaka 'abduhu wa rasuluhu wa annaka safwatu anbiya'ihi wa khatamu rusulihi sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Zaid? "Ya Rasulullah, aku datang kembali kepada kau kali ini untuk aku menyaksikan bahawasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan kau lah Muhammad hambanya dan pesuruhnya." Jadi secara rasmi masuklah Islam Zaid bin Su'nah setelah mengkaji begitu lama, bertalaki begitu lama dengan ulama-ulama Yahudi, dan akhirnya dia sendiri test Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara salah seorang Yahudi yang beriman dengan Nabi. Ada antaranya Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Al-Ka'ab Al-Akhbar, ya, dan ramai lagi lah Yahudi-Yahudi. Tapi nak kata ramai sangat, tidaklah, boleh dibilang dengan jari beberapa orang Yahudi yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang kisah sahabat Nabi yang seterusnya, Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Tuan-tuan, di akhir ini saya minta sumbangan tuan-tuan untuk syiriahnya, untuk ghutah. Saya pun dah letih nak cerita pasal syiriah pasal perang ni. Tuan-tuan pun letih tengok syiriah ni berperang 7 tahun tuan-tuan. Kita ni letih mendengar, letih baca 7 tahun perang. Orang kat sana lebih letih lagi. Okay, dan keadaan di ghutah tu amat teruk. Ni pula nak masuk musim sejuk, lebih teruk lagi. Kebuluran demi kebuluran dan harga barang terlalu mahal sebab kawasan tu kena kepung. Jadi pada malam ni saya memohon tuan-tuan bantulah umat Islam khususnya di Ghutah. Okay, sebab Nabi sebut nama tempat dia dalam hadis. Nabi kata apa? Nabi kata, "Yawmul malhamatul kubra fustatul muslimin fi ardin yuqalu laha Ghutah fiha madinatun yuqalu laha Dimashq khairu manazil mu'min yawma izin." Nabi kata nanti akan berlaku peperangan yang besar di akhir zaman, dan di situlah tempat perhimpunan orang Islam paling ramai di sebuah lokasi bernama Ghutah. Di situlah terletaknya Bandar Damsyik, sebaik-baik tempat tinggal orang mukmin di akhir zaman. Kata Nabi macam itu. Ya, sebaik-baik tempat tinggal. Tapi ujiannya dahsyat tuan-tuan. Ya. Jadi sama-samalah kita bantu umat Islam di sana. Kalau tuan-tuan nak bagi zakat pun saya boleh terima tuan-tuan. Ya, sebab orang sana amat-amat memerlukannya. Sekian daripada saya, dan kalau tuan-tuan nak habat saudak ke madu ke, saya ada bawa. Itu untuk mahal. Yang ni untuk syiriah. Dan malam ni untuk syiriah. Ya. Sekian dulu aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusril illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم إنك عفو كريم جواد حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب. تكبير. الله أكبر.